dan separuh jalan di Papua Barat dalam kondisi rusak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, panjang jalan di Papua Barat mencapai 3.621,39 km pada tahun 2020. Jumlah tersebut terdapat 1.566,79 km atau 43,26% jalan di Papua Barat dalam kondisi rusak. Rinciannya, sepanjang 624,99 km jalan di provinsi tersebut dalam kondisi rusak ringan dan 941,8 km lainnya dalam kondisi rusak berat. Jalan di Papua Barat ini yang kondisinya baik hanya sekitar 996,84 km atau sekitar 27,53% dari total keseluruhan. Sementara jalan dengan kondisi sedang mencapai 1057,76 km atau 29,21% dari total panjang jalan di provinsi tersebut. Kabupaten Tambrau dengan jalan rusak berat sekitar 164,61 km serta Fak-Fak sekitar 151,97 km. Papua Barat memiliki luas wilayah sekitar 120.946 km persegi, sementara panjang jalan hanya 3.621,39 km. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak wilayah yang belum terhubung antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jalur transportasi darat di provinsi tersebut masih sangat terbatas. Mayoritas jalan di Papua dalam kondisi rusak.